Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Agus Maulana kembali hadir di hadapan Anda dalam Bincang Hari Ini, sebuah program yang membahas informasi-informasi teraktual seputaran nasional dan regional. Pemirsa, di episode kali ini kita akan membahas soal peranan pemuda di saat pandemi. Nah, kita ketahui pemirsa bahwa pemuda dianggap sebagai tonggak utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, juga sebagai penerus bangsa. Ini juga diharapkan hadir dalam penanganan pandemi COVID-19 yang sudah menahun, pemirsa. Lalu apa saja sih kira-kira peranan pemuda yang harus dilakukan itu? Nah, kita sudah tersambung bersama Ketua DPW Pemuda Al-Khairiyah Provinsi Banten, Kang Ahmad Munji. Assalamualaikum, Kang Munji. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang ya? Gimana kabar hari ini? Sehat, Kang. Alhamdulillah. Ya, ini di mana nih, Kang? Lagi di mana? Lagi di Citangkil nih. Citangkil, Kota Cilegon ya. Kang, kita mungkin minta waktunya sebentar, kita ngobrol lah seputar bagaimana peranan pemuda di saat pandemi. Boleh ya, Kang ya? Boleh. Oke, oke. Kang, tapi sebelum itu kita pengen tahu nih, pemirsa Sultan TV ingin mengenal lebih jauh apa itu Pemuda Al-Khairiyah. Mungkin bisa dijelaskan, Kang, bagaimana sejarahnya dan lain sebagainya. Silahkan, Kang. Oh ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Nana nih dari Sultan TV yang sudah memberikan waktu kesempatan kepada Dewan Pengurus Wilayah Himpunan Pemuda Provinsi Banten. Kita bisa berbagi informasi di saat pandemi ini, memang efektifnya lewat virtual gini, Pak ya. Iya, betul. Kita sedikit cerita terkait Pemuda Al-Khairiyah. Betul, silakan. Pemuda Al-Khairiyah ini kan didirikan oleh para Pasukan Al-Khairiyah kalau sekarang ya. Jadi Himpunan Pemuda ini lahir pada tanggal 31 Desember 1992 di Serang ya. Serang, jadi ada pertemuan para tokoh-tokoh Al-Khairiyah, kemudian mereka sepakat buat sebuah perhimpunan namanya Pemuda Al-Khairiyah. Nah, tanggal 31 Desember 1992. Makanya kemarin kita itu milad yang ke 28, Kak. Oh iya, selamat milad, semoga panjang umur terus perjuangan ya, Kak ya. Ya, semoga ya, harapan kita Pemuda Al-Khairiyah ini sebagai badan otonom Ormas Islam Al-Khairiyah terus bergerak, terus melakukan kaderisasi Al-Khairiyah. Karena bagaimanapun ormas itu harus ada generasinya lah, seperti itu. Ya, nah, kita sebagai anak muda dikasih peranan nih sama pengurus besar Al-Khairiyah untuk menangani himpunan Pemuda Al-Khairiyahnya gitu, Kang. Nah, sejauh ini, Kang, fokusnya di Kota Cilegon saja kah atau bagaimana, Kang? Kalau saya kan terpilih sebagai ketua pengurus wilayah, jadi kita menangani hanya di 8 kabupaten kota. Jadi di kita kan strukturnya itu DPP, DPW, sama DPD, DPD tingkat kabupaten kota. Oke. Okay. Nah, kalau fokus pusat di mana, Kang? Kantornya atau maksudnya sekretariatnya? Kalau pusat, sekretariat masih di Citangkil ya, di sini. Kita juga masih di sini. Dan kita memiliki visi misi perjuangan lah untuk Pemuda Al-Khairiyah gitu kan. Bisa kita bacakan nggak nih, Pak, visi misinya nih? Boleh, boleh, silakan, silakan. Nah, kita ini kita memiliki visi misi yaitu ingin meningkatkan partisipasi pengurus-pengurus Pemuda Al-Khairiyah untuk meningkatkan, untuk mengembangkan Al-Khairiyah, Kang. Oke. Okay. Karena bagaimanapun Al-Khairiyah ini kan lembaga atau ormas yang sudah berdiri lama nih. Bahkan 1925 sampai sekarang nih kan udah berkah cukup banyak lah di terhadap bangsa Indonesia ini, Kang. Iya. Kang, kalau saya ingin menanyakan fokus utama dari pembentukan Pemuda Al-Khairiyah ini apa saja, Kang, poin-poin pemberdayaannya? Nah, fokus utama kita terhadap pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, dan politik, Kang. Kita sementara lima bidang ini yang kita geluti lah sebagai badan otonom. Nah, kalau kita berbicara saat pandemi, ini kan kemarin juga milad saat pandemi nih. Kira-kira sejauh ini apakah ada perubahan rancangan program yang tadinya program non-pandemi terus ada program di pandemi? Apa bedanya, Kang? Nah, ketika di pandemi ini kita pengurus wilayah kan selama ini sinergi lah, kerjasama ya dengan lembaga-lembaga sosial di provinsi itu untuk penguatan kepada keluarga besar Al-Khairiyah,
kita juga kerjasama dengan lembaga CCSR, CSR apa, Provinsi Banten gitu kan, dengan Pak Gubernur dalam penyaluran apa namanya bantuan beras untuk program Sralheria, untuk Dewan Guru, Bina seperti itu, Pembina Santri. Nah ini kegiatan-kegiatan ini apa namanya ya kita selalu sinergikanlah dengan kepentingan pemerintah, karena bagaimanapun kita sebagai badan otonom yang setiap geraknya insya Allah harus sinergi dengan pemerintah seperti itu kan. Nah sejauh ini Kang, kalau bagaimana respon partisipasi maupun respon dari masyarakat terhadap kehadiran pemuda Al-Khairiyah ini? Kan kita sebagai pemuda Al-Khairiyah cukup banyak lah selama ini. Kita juga banyak apa namanya memberikan edukasi terutama kepada masyarakat bagaimana sikap kita sebagai masyarakat ketika menghadapi pandemi ini. Dan kita juga menginginkan bahwa di saat pandemi ini pemerintah juga ikut terlibat dalam menangani kasus-kasus yang ada di, kita kan ada di Kota Cilegon ya, di Kota Cilegon. Kita minta ke pemerintah Kota Cilegon juga untuk senantiasa melakukan selain edukasi juga langkah-langkah konkret lah seperti itu, yaitu penyemprotan disinfektan, kemudian kepada pihak industri juga kita minta untuk pendistribusian apa hand sanitizer guna atau alat-alat yang untuk mencuci tangan dan yang lainnya seperti itu Kang. Nah selain tadi penyemprotan dan kemudian penyediaan hand sanitizer, apa saja Kang yang dilakukan pemuda Al-Khairiyah di saat pandemi ini yang menyangkut langsung ke masyarakat? Nah, kita bekerja sama dengan pihak industri kok ya. Kita kerja sama dengan pihak industri terutama dengan Krakatau Steel. Kita pernah kerja sama di saat pendistribusian hewan kurban lah, kita kan pernah ya. Kita masyarakat yang saat pandemi di awal nih kita ikut mendistribusikan, kemudian kita juga ikut terlibat dalam pendistribusian ribuan masker ya untuk warga sekitar Al-Khairiyah seperti itu, karena kita menginginkan bahwa pandemi ini bukan hanya hanya melibatkan pemerintah industri, tapi peran pemuda juga harus dilibatkan. Karena kita tahu bahwa di saat pandemi ini semua terbatasi, ya kita sebagai pemuda minta diikut sertakan lah. Nah jumlah pemuda ini kan cukup signifikan sekarang ini gitu kan, bisa kita minta bantuannya seperti itu, dan kita optimalkan di masing-masing kepengurusan kita seperti itu Kang. Nah kemarin kalau untuk di kondisi Kota Cilegon bagaimana Kang pada saat PPKM darurat, apakah diterapkan secara masif atau hanya di beberapa titik saja? Kita lihat dan cek ke lokasi-lokasi ya yang menjadi titik-titik penyekatan, dan itu alhamdulillah kita juga mengucapkan terima kasih lah kepada Polres dan pada Kodim Cilegon ya, dengan apa jajaran pemerintah Kota Cilegon yang ikut berperan aktif melakukan apa namanya secara konkret lah PPKM ini dilaksanakan dengan baik lah seperti itu. Kita lihat sedikit lah maksudnya benturan-benturan dengan masyarakat, karena kita lihat masyarakat kita lihat pemerintah Kota Cilegon dengan stakeholder juga cukup memahami lah terkait apa namanya aturan-aturan yang ada dalam PPKM itu Kang. Oke Kang, kalau kita berbicara saat ini aturan, biasanya pemuda suka memiliki pemikiran-pemikiran inovasi dan kritik dan saran kepada pemerintah. Saya ingin menanyakan bagaimana sudut pandang dari Kang Munji, bagaimana kondisi regulasi pada saat ini. Kita bicara soal PPKM darurat versi pertama yang di tanggal 3 sampai 20 Juli. Bagaimana evaluasi yang bisa disampaikan oleh Kang Munji terkait pengawasan PPKM darurat kemarin? Ya. Ya, kita berdasarkan laporan dari kawan-kawan pengurus daerah ya di apa namanya di masing-masing kabupaten kota bahwa selama pelaksanaan PPKM kemarin ya kita lihat memang banyak bertebaran ya pendirikan posko-posko di setiap lingkungan RW-RW. Nah, tapi di sisi lain kita juga melihat kelemahan bahwa posko-posko itu kan hanya sebatas untuk nongkrong dan apa namanya ya kumpul-kumpul seperti itu. Nah, kita juga berharap mendorong kepada pemerintah terkait apa namanya si lokasi posko itu bukan hanya tempat untuk apa kumpul, tapi juga
ini menjadi posko utama yang bisa menjadi apa namanya tempat pertama lah untuk mengadunya masyarakat, apalagi kan kita tahu bahwa posko itu didirikan untuk mengadu masyarakat baik yang sedang isoman atau maksudnya terkejala COVID seperti itu. Tapi di sisi lain ini kita sedikit miris lah bahwa di sisi lain ini dilaksanakan ya, tapi di sisi lain juga support pemerintah ya kurang maksimal di itu. Okay. Karena bagaimanapun ya ini kan harus harus selalu harus didukung penuh dan apa namanya langkah-langkah konkretnya harus harus benar terwujud itu. Karena apa? Karena jangan sampai nanti hanya yang isoman atau yang apa namanya yang terdampak, tapi yang lainnya yang terdampak juga kan banyak di situ. Nah ini maksudnya ini jadi catatan-catatan kita dan ini akan menjadi mungkin sebagai evaluasi bagi kita juga dan kita berharap untuk minggu-minggu ke depan ini bisa menjadi evaluasi buat pemerintah lah seperti itu. Oke, baik Kang, setelah ini kita akan lanjutkan berbicara soal bagaimana dampak pandemi ini di tengah masyarakat. Nah, untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bincang hari ini. Iya, terima kasih pemirsa masih dibincang hari ini. Kita masih berbicara soal peranan pemuda di saat pandemi. Nah pemirsa, kita masih tersambung dengan Ketua DPW Pemuda Al-Khairah Provinsi Banten, Kang Ahmad Munji. Tapi sebelum saya melanjutkan obrolan ini, acara ini bisa disaksikan oleh Anda dalam di YouTube channel Sultan TV, juga di fanpage Facebook Sultan TV. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini supaya mendapatkan informasi terupdate lainnya. Kang Munji, halo. Ya, halo. Kita lanjut ya, Kang. Kalau ya, berbicara soal dampak yang diterima oleh masyarakat soal pandemi ini tentu sangat luas ya, Kang ya. Tapi sejauh yang Pemuda Al-Khairiyah lihat, apa saja keluhan masyarakat selama PPKM darurat kemarin, Kang? Ya. Ya, terima kasih Kang Nana. Ya, Pemuda Al-Khairiyah. Ini kan kita konsen di pendidikan, sosial dan ekonomi ya. Ini saat PPKM kemarin luar biasa banyak laporan dari kawan-kawan pengurus kita yang ya kita harus harus ya mawas diri lah seperti itu, karena bagaimanapun ini adalah kebijakan pemerintah untuk apa namanya untuk keselamatan warganya seperti itu. Meskipun sisi lain ini sangat berefek terhadap
pendapatan secara finansial, kemudian secara sosial dibatasi, kemudian secara fisiknya dibatasi juga. Ya, tapi ini lagi-lagi kita sebagai pemuda Al-Hiriyah, kita tetap berpikiran yang terbaiklah kepada pemerintah. Kita apresiasi langkah-langkah yang diambil pemerintah. Di sisi lain juga kita sambil mengedukasi kepada kawan-kawan bahwa ada hal-hal, ada hikmah-hikmah yang akan bisa kita ambil di saat kita bersabar menghadapi kondisi pandemi ini, seperti itu, Kang. Nah, sejauh ini keluhan yang mungkin pernah cerita ke Kang Muji, bagaimana keluhan masyarakat yang dirasakan? Terus apa yang diinginkan masyarakat sejauh ini? Ya pasti ya, yang sangat dikeluhkan adalah terkait ekonomi ya, pendapatan berkurang. Kemudian kita juga kan aktivitas di dunia pendidikan ya. Kemudian karena adanya peraturan kemarin, akhirnya kita undur lagi masuk sekolah. Kemudian guru-guru juga kan akhirnya melalui virtual belajar kayak gitu kan. Nah ini kan ngaruh lah ke wali murid, kemudian ke kawan-kawan kita yang profesi sebagai pedagang yang punya UMKM kayak gitu kan. Ya tadi tuh solusi-solusian selalu ada lah, karena kita kan bagaimanapun manusia yang berpikir lah kan gitu. Ya, nggak mungkin kita stagnan statis di situ aja. Kita harus tetap survive gitu kan. Makanya banyak solusi-solusi yang kita tempuh dengan melalui, ya kalau jualan kan melalui dikirim langsung gitu kan, secara online kayak gitu. Atau belajar juga secara virtual gitu kan. Betul. Kita juga sebelum PPKM ini kan blended learning belajarnya kayak gitu. Tapi selama PKM ini ya kita virtual kayak gitu. Nah, ini kan menurut Kang Muji ini, kalau berbicara soal tadi dampak-dampak di dunia pendidikan, kemudian ekonomi, apa yang seharusnya pemerintah, dalam hal ini mungkin pemerintah daerah ya, yang lebih dekat dengan masyarakat, yang harus mereka lakukan kepada masyarakat? Kalau kita secara organisasi ya bicaranya, kita mengharap pada pemerintah memberikan insentif lah, stimulan lah, seperti itu. Terutama kepada pelaku-pelaku usaha, seperti itu kan. Nah tadi tuh bahasa kitanya kan uang pendapatan berkurang, tapi kan kalau bayaran ini bantu kan tetap seperti itu. Nah ini pemerintah jangan hanya berpikiran kepada yang isoman ataupun kena COVID, tapi yang terdampak juga kan banyak tuh. Nah ini kan yang terdampak ini banyak ya, minimal pemerintah ikut secara orang konkret lah bagaimana melakukan upaya itu, gitu kan. Apakah sejauh ini ternyata sudah ada, Kang, bentuk bantuan dari pemerintah? Ya, kita ada di lingkungan pendidikan. Ketika pandemi ini kan orang tuanya tidak bekerja dan di PHK dan yang lain kan, terus ini terdampak kepada anaknya yang sekolah. Nah, ini kan langkah-langkah kita kan jelas tadi itu ya, kita harus bersabar nih sebagai pengelola lembaga pendidikan. Kita harus mengerti itu, Muhammad itu, karena kita sinergi, ingin membantu pemerintah juga. Jangan sampai ini jadi gejala sosial karena pandemi, karena PPKM ini hanya sekolah putus dan yang lainnya. Kita ambil peranan di bidang kita aja, Kang. Oke, baik. Berarti kalau sejauh ini ada upaya nggak, Kang, dari pemuda Al-Hiriyah ini minimal pemberdayaan di lingkungan terkecil dulu, mungkin di RT RW, karena mengingat kegiatan dibatasi? Ya, kita menghimbau kepada pengurus di masing-masing daerah. Ketika ada lagi kondisi pandemi atau PPKM ini, ya kita ambil peranan yang lain lah. Mungkin yang tadinya ke wilayah usaha yang lain, akhirnya kita mungkin ada yang ke pertanian, ada yang secara bisnis online, kayak gitu kan. Dan banyak mahasiswa-mahasiswa kita yang cukup punya potensi dan bisa mengembangkan usaha melalui virtual online itu, seperti itu. Dan itu luar biasa pendapatannya, Kang. Oke, itu di bidang apa, Kang? Mungkin bisa berbagi dengan kawan-kawan pemuda lainnya di Banten. Nah itu di bidang usaha lah, jual beli perdagangan, seperti itu kan di kita kan ada pengurus yang fokus untuk menangani terkait UMKM, kemudian bisnis online seperti itu. Karena di kita kan punya garapan itu mahasiswa Universitas Al-Hiriyah, kemudian para dewan guru seperti itu, Kang. Berarti ada upaya untuk go digital itu ya, Kang. Tapi sejauh ini bagaimana kondisi di Cilegon, Kang? Mungkin kegiatan di pasarnya atau di supermarket dan lainnya, apakah dibatasi selama PPKM ini, Kang? Ya, selama PPKM ini kan kita ngikutin ke pusat ya. Ya kayak di tempat ruang belanja kan jam 8 udah ditutup kayak gitu kan. Kemudian ya dibatasilah kegiatan-kegiatan sosialnya kayak gitu. Yang pasti
kita sebagai sivitas akademik dan kemudian pengurus di internal Al-Hiriyah mengajak kepada warga Al-Hiriyah bahwa kita semuanya harus bahu-membahu untuk sama-sama menghadapi pandemi ini dengan sabar, kemudian selalu melakukan inovasi. Nah, kita jangan sampai terpuruk gara-gara pandemi ini seperti itu. Betul, betul. Kang, ini kan kemarin kita dari tanggal 3 sampai tanggal 20 itu PPKM darurat. Nah, sekarang yang versi keduanya itu PPKM berlevel sampai kemarin rilis dari Pak Presiden dilanjutkan sampai 2 Agustus. Bagaimana tanggapan dari Kang Munji nih, PPKM yang berlanjut? Ya, kita lihat memang kita mengikuti dan kita langsung menyampaikan kepada pengurus bahwa PPKM level yang ke-4 ini kan ini ada ruang. Tapi di Kota Cilegon itu level 4 ya, Kang? Ya, ya level 4 ada ruang kepada kita yang dari pemerintah untuk bisa kita manfaatkan seperti itu kan. Terutama di apa namanya di pemangku usaha seperti itu. Karena ini satu kesempatan kita bahwa tidak saklek pemerintah itu kan. Pemerintah kan sudah memikirkan apa namanya langkah-langkah yang akan dilaksanakan di bawah seperti itu. Dan ini kita apresiasi lah pada langkah-langkah pemerintah. Dan tapi tadi tuh kita tetap minta evaluasi dari stakeholder terkait bahwa kita tetap fokus bahwa jangan hanya mungkin yang isoman atau yang terkena COVID, tapi masyarakat yang terdampak ini tolong diperhatikan. Oke, baik. Kang, kalau berbicara pemuda nih kan nggak semuanya dilakukan mungkin seperti pemuda Al-Hiriyah lakukan. Kalau berbicara kondisi terkini, apa yang dilihat dari kacamata Kang Munji? Kondisi pemuda saat ini, terutama saat pandemi, apakah lebih banyak berbaur dengan masyarakat, membantu penanganan COVID, atau mungkin terdegradasi dengan dunia digitalnya? Mereka jadi masing-masing saja, bagaimana Kang? Kalau kita melihat sekarang ya, di Cilegon sendiri kan alhamdulillah pemudanya apresiasi lah dan ikut terlibat, terutama nih ada kita sebutkan ada mungkin organisasi kemudaan ada Karang Taruna ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan apa namanya di saat pandemi lah untuk membantu masyarakat. Dan kita sebagai pemuda di internal pengurus juga mengajak mengedukasi bahwa jangan menyebarkan berita-berita yang sekiranya itu membuat gejolak di masyarakat. Ya, karena bagaimanapun berita itu akan mempengaruhi mindset masyarakat seperti itu. Malah kalau bisa kita kasih penguatan-penguatan bahwa tetap kita jaga 3M, kemudian di kantor berita-berita yang sekiranya itu akan berbahaya untuk kita sebagai umat Islam dan bangsa Indonesia seperti itu, Kang. Karena kita tahu bahwa banyak berita yang mendiskreditkan pemerintah, kemudian apa itu akan menjurus kepada nanti gejala sosial, karena kita khawatir gejala sosial ini berpotensi kepada apa perpecahan bangsa seperti itu. Betul. Nah, kalau dilihat saat ini memang pada saat pandemi banyak informasi-informasi yang berseliweran yang membuat gejolak publik ya, Kang ya. Dan itu mungkin harus diperhatikan. Nah, kalau berbicara apa sih yang harus dilakukan pemuda di saat pandemi? Apa hal yang paling bisa dilakukan, hal terkecil yang paling bisa dilakukan oleh para pemuda yang ada di Indonesia maupun Banten, Kang? Menurut Kang Munji nih. Langkah konkretnya kita ikutin aturan PPKM ini dan kemudian kita langsung melaksanakan hal yang nyata bahwa kita ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan usaha-usaha itu yang inovatif di luar kegiatan yang biasa kita lakukan, yaitu yang biasanya banyak orang berkerumun dan nyalinya itu bisnis online kayak gitu kan, kemudian kegiatan mungkin pelatihan online kayak gitu kan, terus yang itu bisa dilakukan oleh sendiri atau bisa dikerjakan di rumah gitu. Contoh lah, kita di kampus kita kan mengedukasi untuk menanam budidaya jahe merah gitu kan. Kemudian tanaman-tanaman yang lain ini bisa kita ajak orang berkelompok atau beberapa orang untuk apa? Untuk melakukan hal yang positif. Karena kita tidak mungkin di saat ini melawan keadaan sekarang ini seperti itu. Kita akan berhadapan dengan orang banyak. Kalau menurut tadi kan sudah sempat disinggung oleh Kang Munji sebagaimana bisnis online ini sangat potensial di saat ini. Bagaimana respon para pemuda minimal di lingkup pemuda Al-Hiriyah menyikapi hal ini? Apakah disambut dengan pesat dan lain sebagainya, atau mungkin masih ada terkendala dari segi fasilitas dan lain sebagainya? Gimana, Kang?
Kalau kita udah mempraktikkan ya Kang ya, kita udah mempraktikkan dan itu luar biasa direspon oleh pengurus, dan pengurus juga udah mendapatkan hal-hal yang udah mendapatkan lah hikmahnya apa namanya melakukan itu. Ya tinggal sekarang ini, bagaimana pemuda-pemuda yang lain kita bisa ikut terlibat ke sana. Kita kan semua orang punya handphone lah Ya, gitu. ya, Dan betul. setiap orang sekelilingnya kan punya mungkin UMKM dan yang lain. Ini bisa diajak oleh pemerintah terkait atau mungkin oleh ormas-ormas kepemudaan untuk sama-sama diajak ke sana gitu. Karena bagaimanapun ini dunia digital ini kan, dunia digital 4.0 ini kan udah sedang kita alami, kita rasakan gitu. Oke. Oke, kita hanya bertanggung tangan menyalahkan keadaan, ya kita menjadi pemuda yang tidak produktif, Kang. Oke, benar sekali. Kang, kita akan lanjutkan obrolan kita setelah pariwara berikut ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari warganet, pemirsa Sulan TV. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan rehat sejenak, tetap dibincang hari ini. Ya. Iya, terima kasih pemirsa, masih dibincang hari ini kita masih membicarakan peranan pemuda dalam pandemi. Karena kita tahu ya pemirsa, pemuda sangat diharapkan kehadirannya di tengah masyarakat dengan gagasan dan inovasinya terutama soal penanganan pandemi ini. Kita masih tersambung dengan Kang Munji. Halo Kang Munji. Ya, ya Kang. Oke, kita ada sesi pertanyaan mungkin Kang ya dari teman-teman Sultan TV nih. Ini dari Kang Topa nih. Kita mulai saja ya Kang, langsung dijawab mungkin. Kang, cara pemuda Al-Khairah meningkatkan peranan pemuda ini agar tetap semangat bagaimana Kang di tengah pandemi ini? Silakan dijawab Kang. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, pemuda itu memiliki semua potensi dalam dirinya lah. Tapi di sisi lain pemuda juga butuh pengarahan. Nah, pemuda yang cukup potensial ini kan bisa diajak oleh
mungkin pemerintah ataupun kelompok-kelompok masyarakatnya untuk kita salurkan ke hal-hal yang positif. Dan dia tidak terikat dengan siapapun, dia memiliki idealisme, memiliki apa namanya semangat yang kuat, pantang menyerah. Nah, ini apa pointer-pointer yang bisa kita manfaatkan terhadap peran pemuda. Apalagi pemuda di saat pandemi ini bisa diajak untuk menjadi duta vaksinasi dan yang lainnya, atau mungkin duta usaha dan yang lainnya. Ini adalah hal-hal yang mungkin. Nah, ini kami berharap kepada pemerintah terkait, baik tingkat kelurahan, kemudian kecamatan, atau RT/RW, ini bisa diajak lah. Diajak bareng-bareng seperti itu. Okay. Diajak untuk bareng-bareng untuk mensosialisasikan bagaimana menerapkan PPKM, kemudian bagaimana menghadapi kesulitan saat pandemi ini. Tapi dengan tadi itu ada namanya guidance, ada namanya apa namanya penyuluhan dari orang yang lebih senior seperti itu, supaya produktif waktunya lah seperti itu, Kang. Kang, tapi kalau berbicara sosialisasi penerapan protokol kesehatan ini, Kang, sangat disayangkan. Kadang dari pemuda juga memiliki pemikiran sendiri, kan pemuda biasanya gitu ya, ingin menang sendiri, maleslah melakukannya dan lain sebagainya. Gimana, Kang, tanggapannya melihat para pemuda yang harusnya jadi garda terdepan penanganan COVID ini malah menyelewengkan atau menyepelekan hal-hal tentang COVID? Ya, terima kasih, Kang. Di kita ini kan besok aja di Alheria mengadakan vaksinasi kan 500 lebih lah, kurang lebih 500 lah untuk warga Alheria. Ini kan berarti kita tanggap terhadap apa namanya kepentingan nasional, kepentingan pemerintah, supaya bagaimana masyarakat Indonesia ini sehat, kemudian menjadi bisa bertahan di saat pandemi ini. Tapi di sisi lain juga, tadi tuh pemuda ini kan memiliki karakter tersendiri. Tadi tuh makanya melalui media online virtual ini kita terus menghimbau untuk melakukan pesan 3M, kemudian social distancing, physical distancing seperti itu. Dan ini butuh waktu. Dan tadi itu mereka ada kelompok-kelompok yang apa namanya ketika kelompoknya itu bisa kita ambil, bisa kita apa namanya ajak. Nah, ini akan mempengaruhi pada kelompok yang lain. Seperti itu. Tadi itu kita punya idealisme sendiri pemuda. Okay. Namanya apa namanya kita enggak bisa asal menyuruh, asal meminta. Kita harus masuk ke kelompok itu, Kang. Oke, lanjut, Kang, ada pertanyaan dari Kang Aep ini. Kang, bagaimana fokus utama di PPKM level 4 ini? Apa yang harus difokuskan oleh pemuda? Yang harus dilihat tuh apa dulu gitu? Ya. Ya, di PPKM ini kan ini menarik, ini kan ada niat baik pemerintah lah. Ini membuka ruang untuk kita. Memang semuanya serba dibatasi, dari makan aja yang dikasih 20 menit. Tapi ini adalah itikad pemerintah. Betul. Pemerintah itu kan menerapkan aturan secara apa, tertulisnya sekian, kan. Tes di lapangan kan kita yang mengatur dengan patokan-patokan tadi itu. Jadi ini diambil secara positifnya saja. Jangan ini menjadi persoalan yang akhirnya apa membuat diri kita merasa terbebani dengan kondisi ini. Kan kondisi ini kondisi yang sedang dialami oleh seluruh orang di dunia, seperti itu. Bukan hanya di tingkat RT, tingkat kelurahan, atau bukan di kota kita saja seperti itu. Okay. Kita harus tetap survive lah gitu. Betul, dengan betul. Cara kita gitu, dengan cara kita sendiri, tapi tanpa melanggar aturan PPKM itu. Kang, ini ada pertanyaan juga dari Kang Udin. Bagaimana, Kang, informasi ketenaga kerjaan saat ini? Maksudnya mungkin bagi orang yang terdampak di PHK dan lain sebagainya, apa yang Kang Munji harapkan gitu? Ya, di saat pandemi ini, semua industri kan diminta oleh pemerintah untuk mematuhi aturan PPKM. Ini semua industri, kemudian pihak-pihak yang lain juga sama seperti itu. Di saat ini pasti ada kemungkinan lah, entah itu mungkin PHK, kemudian gajinya dikurangi atau yang lain. Tapi di sisi lain ada potensi yang bisa kita ambil. Tadi itu kita membuka usaha-usaha kecil, kemudian kita membuka peluang-peluang bisnis lain. Tapi ini tidak akan berbenturan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dan ini kan bisa kita jangan terpaku hanya ke wilayah industri saja, Pak, seperti itu. Iya, okay. Kita lihat bahwa pemerintah juga, pemerintah tingkat kota ataupun provinsi pasti akan membuka ruang itu. Nah, ini yang selalu menjadi kritisi kita, bahwa pemerintah itu jangan hanya memikirkan yang isoman atau memikirkan yang kena COVID, tapi yang terdampak. Nah, ini menjadi kritisi kita, seperti itu, Kang. Oke. Okay. Kang, terima kasih nih kita sudah di ujung acara nih, mungkin bisa menyampaikan closing statement kepada pemirsa Sultan TV terkait obrolan kita sesuai tema kali ini, peranan pemuda saat pandemi. Silakan, Kang. Ya, saya mewakili dari pengurus pemuda Alheria,
kita sebagai organ otonom Al-Hirya menghimbau, mengajak kepada para pemuda yang ada di Provinsi Banten khususnya dan umumnya pada bangsa Indonesia, di saat kondisi pandemi ini, pertama adalah kita tingkatkan iman, imun, dan kita lindungi keluarga kita, diri kita dari pandemi, dari virus ini, karena bagaimanapun ini semua orang tidak melihat jabatan, tidak melihat status dan yang ini terkena semua. Satunya jalan adalah dengan kita bersabar, kemudian berpikiran positif, dan terus kita survive. Bagaimanapun hidup ini harus tetap berjalan. Oke. Kita masih muda seperti itu. Jangan sia-siakan waktu hanya dengan mengeluh, menyebarkan berita-berita hoax, kemudian menjudge pemerintah negatif inilah itulah. Kita harus berpikiran positif. Kita menjadi pemuda harapan bangsa yang bisa menjadi generasi penerus bangsa ini. Bangsa yang positif, bangsa yang maju, dan bangsa yang besar. Oke, cukup Kang ya? Ya, terima kasih Kang. Siap. Kang Munji, terima kasih sudah berkenan memberikan semangat pemuda di era pandemi ini ya Kang ya, kepada pemirsa Sultan TV semua. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya Kang, terima kasih. Ya. Oke, pemirsa, itu dia obrolan kita seputar peran pemuda di era pandemi. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat dan kepada kita semua. Saya Agus Maulana pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Kita berserta kru kerabat kerja yang bertugas hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Munji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih.